Akibat longsor, material tanah dan batu menutup jalan penghubung sepanjang 15 meter. Kondisi ini memicu kemacetan sepanjang 1 km dan membuat kendaraan dari dua arah terpaksa tidak dapat melintas. Anggota TNI Polri yang turun ke lokasi longsor langsung berusaha membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat dan dibantu warga setempat. Setelah beberapa jam, material longsor sudah mulai berkurang dan sejumlah kendaraan mulai melintas, namun hanya kendaraan berukuran kecil. Manual dari masyarakat setempat. Kenapa, Pak? Kenapa dikerjakan manual? Dikerjakan manual karena sampai sekarang alat belum terima. Sudah dihubungi pasti dalam perjalanan, Pak. Belum ada. Kalau antrian kendaraan di sini, Pak, bagaimana? Antrian kendaraan yang diperkirakan, Pak, dari Mamasa maupun dari arah Polewali sudah diperkirakan sudah sekitar 500 unit. 500 unit. Sekarang bagaimana, Pak? Sekarang sudah bisa dilalui walaupun kendaraan-kendaraan yang lewat masih dibantu oleh masyarakat. Baik di